Yuk. Bapak minta maaf ya kalau sudah bikin kamu malu, Bil. Bapak minta maaf kalau menyusahkan hidupmu, bikin kamu tidak bahagia, bikin kamu terganggu. Bapak minta maaf. Silakan. Kamu nyari bahagiamu sendiri, yuk. Bapak gak akan ganggu kamu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu, sarjana kuliah, boleh. Capek tau, perjalanannya. Enggak pak. Oh, anu pak. Aku sama Aiko, Pak. Pak. Aiko. Baru bilang sekarang tuh, Bapak belum nyiapin kamar. Yus, yuk. Masuk dulu aja. Aku aja. Kamu masuk aja. Wahyu Sudirjo STPI. Wih, 3 tahun lebih lama dari rencana. Tapi enggak apa-apa, yang penting sarjana. Sudah tak siapkan figurai dari 3 tahun lalu. Untung masih tak simpan. Bapak. Anu, Pak. Kamar buat Aiko, Pak. Ya, sebentar ya.
Nah, ini kamarnya seadanya. Paling nanti tinggal di geser-geser kalau pengen. Ini sarung bantal sama spray. Okay. Ya. Saya tinggal dulu. Ya, ya. Terima kasih ya, Pak. Kamu mau pindah di hotel aja? Ya walaupun di sini nggak ada yang bagus sih, paling lost man. Mau? Nggak usah. Di sini aja. Tapi kamu cepetan ngomong sama bapak ya. Jangan dinanti-nanti, ya. Sini. You. Thank you. Why you? Bentar ya, sayang. Yo, Pak. Sini, why you? Yo, Pak. Sini. Sini, berdirinya sini loh. Ya. Ini hadiah pertama kelulusanmu. Siap ya? Yo, Pak. Getek, jreng. Pak Ijo, Pak. Iya, Pak Ijo. Si Es Pak Ijo. Kangen, Mora? Kangen, Pak. Kangen, toh? Bapak keluarin dulu ya. Masih disimpen, toh, Pak? Ya masih, masih celing gini kok. Masih bapak rawat dan simpen. Buat kamu. Ya nanti buat belanja, buat kamu ke kota, nganter pacar atau istrimu nanti. Terserah kamu nanti, kan udah jadi milik kamu. Ya, tapi jangan loh Pak. Bapak kan sayang banget ya sama Pak Ijo. Yu, bapak itu sudah puas sama Pak Ijo. Sekarang giliranmu. Ambil rawat. Ya. Bapak mau siap-siap dulu. Kamu juga siap-siap, ya. Bapak mau tunjukkan hadiah kamu yang kedua. Ya. Nanti kita keluar pakai Pak Ijo. Iya, Pak. Anu, bapak dulu aja yang bawa mobilnya. Masih cok. Yuk. Apa, Pak? Boleh ngelapi piye kuwi, wis teles ngono. Endi wong wis kere. Wah, lu wis lakono kae lho, jane lho. Bapak, iki wis wah, panjang ini sih teles, sok. Eh, dilapi, dilapi, dilapi. Wah, ini ngelapi orang tenanan, no. Tak laperin, padahal. Urah. Gigi sebelah ini lho, Gigi. Gigi lho, ini kocok, Gigi lho. Tuh, ayy, saya teles, no. Ini ngelapi sih. Dilapi sih, ini teles. Sol! Pak! Kok gateng ngene saiki? Hah? Mangkel iki tenan lho awakmu. Walah, kok aduh iki awakmu tak kira iki Ardito lho. Pramono, Prabayar. Kangen ya aku. Wah, kangen banget aku e. Walah, nono. Kok sono kan aku. Ayo. Yu. Aku percuma lho duwe sutradara koyo kowe iki. Kenalan sutradara kok ora tau dikenalke karo Raisa Luna. Wis asir welas wae lah dikenalke aku ora apa-apa. Nek, aku tuh belum megang artis sebesar itu. Ya aku sutradara ya, sutradara kecil ya. Nanti kalau misalnya udah sebesar Mas Joko baru. Weh, Anwar.
tingkir. Wah, lah aku wah, wah. Yo. Masan. Kowe iki. Ki tak kei. Nah. Ki jamur budidaya aku yo. Yo. Wis dudu dulu yo. Ayo 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 ayo. Yo, wis aku nek iso. Wah, iki jamur budidaya aku tak distribusino se Pulau Jawa. Keren ya kamu. Iya toh, kok iso. Iki mangko bengi aku dikon masak bapakmu lho. Masak aneka jamur. Iki khusus kanggo penyambutan sarjana pertanian lho. Jos piye pokoke man. Ya. Ibumu baik ta? Baik, 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 baik. Sayang, kenalin ini sahabat kecilku. Sini, sini. Halo. Halo, Mbak. Aiko. Parno. Parno? Nggih. Parno gara-gara apa? Ini enggak jelas, Mas. Anu. Jenengku yuk Suparno, Mbak. Bercanda. Gitu aja panik. Lah, waduh gendeng nih kok ngene. Eh, itu. Sorry. Maaf, Mbak. Ngapain. Ini budidaya jamu. Iki Wahyu kanca cilik, Mbak. Nek biyen ku mireng lho, Mbak. Bahasa Indonesia. Okay. Dulu tuh dia hitam. Guyu malah iki piye lho kok iso. Tuh, kenal anake Pak Barjo itu. Lulusan Jakarta. Tapi sekarang malah jadi satpam. Kamu jangan sampai kayak gitu. Iya, Pak. Ini kita mau kemana, toh, Pak? Wis, nanti kejutan. Yuk, sini. Ini hadiahmu yang kedua. Ini, Pak. Itu batasnya yang pohon pisang sebelah sana, terus yang sana pohon pisang yang paling sana. Nah, sekarang wujudnya masih sawah. Tapi nanti terserah mau kamu tanemin apa, ilmu sarjanamu bisa dipakai, ya. Pak. Pak Firman! Wih, tosol! Tak kenal ke ini, anakku yang sering tak cerita. Walah, gini mas. Sarjana pertanian. Bagus ya. Yuk, Lek Toso ini juragan selepan di desa ini. Selepan, ge. Gini mas. Penggilingan padi. Gini. Nanti jenengan kalau mau giling padi sama saya. Tapi jenengan ini keren loh mas. Jarang ada mahasiswa, ya kan, pemuda yang kuliahnya di kota pulang ke desa untuk bangun desanya. Wah, top tenan. Anak isopo. Anak jenengan toh, Pak. Cek. Mboten napa-napa. Ditunggu, Mas. Sepak terjangnya untuk membangun desa kita ini. Pak, tak sana ke sepak lagi, nggih. Wah, gawat, Mas. Lah iya toh. Kok iso dipangan dhewe. Ora tak pangan, minta simpen. Pak, nanti malam aku mau ngomong. Nggak bisa tinggal di sini. Nah, ngopo? Kuliahmu udah selesai, toh.
Yu, kamu itu kan tahu toh. Selesai kuliah, pulang bantu bapak di sini. Aku mau bangun usaha aku sendiri, Pak, di Jakarta. Usaha-usaha apa? Video-videomu itu? Itu hanya cuma hobi, toh. Sarjana teknik pertanian kok jadi tukang video. Anu, Lek. Sutradara. Sembuh sakarmu. Yuk. Bapak nguliah ke kamu itu. Biar ilmunya ada gunanya. Kalau kamu jadi sutradara, Raya mau bajar tuh ilmunya. Kalau kamu mau bikin usaha video-videomu itu buat di sini, di Jogja. Jadi kamu tetap bisa bantu bapak di sawah. Udah tato-tato nih Jakarta. Kurang gawean. Nambah, Nek. Murah. Parah kau. Dalam waktu dekat. Mungkin tahun ini. Kamu itu sudah punya apa, Tole? Hah? Mikirmu itu gimana? Sih, jangan-jangan kamu... Enggak, Pak, enggak. Aku enggak hamil. Lah terus itu kenapa? Ya aku pengen aja, Pak. Aku kiwis 24. Aiko 26. Kalau dia nunggu 2 sampai 3 tahun lagi, kasihan dia. Loh, kewajibanmu itu sama aku loh, Le. Bapakmu. Dia itu kewajibannya ya orang tuanya. Kamu boleh nikah. Tapi bantu bapak di sini. Kamu kuliah 7 tahun ya salahmu dewe. Pak, bukannya Wahyu udah cukup dewasa untuk mengambil keputusannya sendiri ya? Wahyu kan bukan anak kecil lagi loh, Pak. Maaf. Jangan ajari saya cara mendidik anak saya, ya. Dengan hormat, Pak. Saya bukan maksud ngajarin. Cuma... Yu, lihat ini. Ini calon istrimu. Belum-belum sudah berani sama bapak. Pak! Daripada zina, nikah boleh. Tapi tinggal di sini. Di mana-mana istri itu ya ikut suami. Ini kok kayak disetir. Aku wis bilang sama bapak, kerjaanku semuanya di Jakarta, Pak. Kalau gitu balik. Balik sana ke Jakartamu. Dan. Wangkal, Wayu. Kalau perlu pergi malam ini, kirim ijazahmu lewat pos. Gak usah pulang, gak ada gunanya. Kamu mau bikin harga diri bapak lebih rendah? Iya. Paijo itu sudah terlalu jelek buatmu, hah? Terlalu buruk buat seorang sutradara. Iya, Mas sutradara, iya. Beres-beres. Maafin Wahyu, Pak. Pamit ya, Pak. Lu
Cuan, masa ini bapakmu lho, Bu? Pribadi sendu, kau berbicara.